Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. Okay, hari ni kita orang menghala ke campsite. Kita nak camping sekali lah. Cuma hari ni lain sikit. Kita orang sebenarnya sekarang dekat Teluk Intan. Sebab semalam pergi melawat anak-anak dekat Sabah Bernam. Okay, lepas tu kita orang bermalam dekat Teluk Intan. So pagi ni, not really pagi lah, dah tengah hari. Okay, tengah hari. So sekarang kita akan on the way ke Sahom. Sahom, kita akan camping satu malam dekat Sahom di Chor River Campsite Sahom. Satu malam lah. So next day kita akan camping dekat lagi satu tempat dekat Perak juga. Okay. So cuaca nampak mendung sikit tapi still okay. So dari Teluk Intan nak ke Sahom mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam. Suku. Okay. Okay, semoga perjalanan sampai dengan selamat lah. Terima kasih kepada saya punya driver. Dia akan drive lah sebab saya pun nak edit video sikit-sikit. Okay, kita dah sampai Pekan Cenderiang. Biasanya kalau kat sini memang kita akan tapak pisang goreng tu untuk makan kat campsite je lagi. Kita pergi kedai beli ais. Korang ais bawa dalam bekas ni je, senang. Penuh. Macam ni RM1. Berbaloi. Macam-macam campsite ada. Comelnya. Okay, kita dah sampai ke Chor River Campsite dekat Sahom. Sahom ni dah banyak lah. Banyak gila campsite. So ni antaranya. Dia cakap sini best. Okay, booking kali ni kita orang first time try guna skb.com. SKB ni dia satu platform untuk kita booking campsite. Macam selalunya kita gunakan apps untuk booking hotel. Ni untuk booking campsite. Dalamnya dia ada banyak campsite, dekat 50 ke 60 lah. So untuk first time ni saya try dekat Chor Campsite. Yang bestnya mudah pakai ni. Korang tak payah dah nak whatsapp. Sebab kalau korang booking, memang korang punya confirm. Korang punya booking tu memang confirm. Sebab kita akan check lah tarikh yang kita nak. So korang masuk je tarikh. Bila masa korang nak datang, lepas tu boleh check. Contoh macam hari tu saya dah check tarikh ni memang available lah. So kalau kat sini pun dia dah tulis siap-siap tarikh mana yang available. So korang pilih je tarikh yang korang nak. Contoh macam ni, check out bila. Okay, lepas tu just check je, check now. So dia akan share yang mana yang lepas tu dia akan share lah tapak mana yang ada kosong. Macam ni, dia bagi detail lah dengan harga tapak yang ada. So memang mudah. Korang pilih je, lepas tu tekan je book now, lepas tu buat payment, dah settle. Lepas tu dia akan bagi satu WhatsApp untuk confirmation. Lepas tu korang boleh contact juga CO untuk confirmkan. Korang nak tanya apa-apa pun boleh. So pada saya, SKB ni sangat memudahkan untuk korang booking tapak campsite. Okay, masa booking tu korang dah boleh pilih lah. Nanti ada layout dia. Macam ni saya pilih tapak 3. So memang nice lah. Sebab dia dah tunjuk dah dia punya arah dia. Ini tapak, sungai, toilet kat mana. So lagi satu lebih detail, nanti korang tengok saya punya campsite review untuk gambaran yang lagi jelas. So pada saya overall first impression memang nice lah. Sebab dia punya suasana dia tu, ni dalam pokok getah ni ya. Ladang pokok getah. Lepas tu ada sungai yang best kat belakang ni. Tapak dia pun kemas bersih.
Okay, dah set setup. So camping kali ni kau gunakan Vidalido Skyline. Tapi dia punya shelter je lah, kita tak pasang extension. Nak try gunakan shelter saja untuk camping berdua. Sebab saiz dia pun just nice, elok-elok je dekat tapak, dekat campsite chore ni. Yang ni tapak nombor 3. Tapak nombor 3. Yang bestnya view dia tapak, memang mantap. Kita nampak sungai. Sungai ni sama dengan campsite-campsite lain. Banyak lagi campsite sebelum ni, Bulubuk Pantai lah, semua segala campsite dekat Sahom di sungai yang sama. So sekarang nak set up common area dan juga tempat tidur. Jadi kalau gunakan shelter ni, korang akan tidur dengan camping bag lah. So guna dua camping bag. Okay, inilah set up kita masa camping. Sekarang ni dekat Chow River Campsite Sahom. So kita gunakan kemah Vidalido Skyline. Tapi dia punya shelter je lah, tak pasang dia punya station. So lebih ringkas, lebih mudah. Okay, lagi satu, kalau siang saya tak pakai dia punya rainfly. Saya buka dulu bila hujan ataupun malam, baru saya pakai. Saya lagi suka sebenarnya design dia kalau tanpa rainfly, dia nampak lagi cantik. Untuk tingkap ni pun sama. Kalau siang biasanya saya buka lah untuk ventilation. Kalau malam ataupun hujan, baru saya buka dia punya ni. Dan kita pack ke tanah lah dia punya tingkap dia ni, supaya dia ada cover privacy dan juga cover daripada hujan. Tapi ada ventilation lah dekat jaring dia. Untuk common area, kita simple je. Satu meja tactical, dua kerusi, moon chair jenis foldable. Ada apa tu, tactical stool. Lepas tu, untuk common area ni, korang fleksibel lah. Kalau siang macam ni, tak hujan, korang tarik keluar. Tapi kalau malam ataupun hujan, korang letak kat dalam, kat sini. Sebab korang punya camping bed, saya buat L-shape. So, dia ada space yang besar kat sini. Okay, dia ada space yang besar. So, common area ni, korang boleh pindah kat dalam lah. Korang pindah kat dalam, so boleh lepak kat dalam. Kalau hujan ataupun waktu malam. Okay. So, tepi sini pun ada satu rack. Saya letak water tank, tactical bag. So di copy bag saya gunakan dua. Satu yang Decathlon ni, yang ni senang nak pasang, yang ni pada shine clip. Yang ni dia ringan tapi dia leceh sikit. Lepas tu ada satu rack untuk saya letak kotak-kotak, lampu, kipas semua kat dalam ni. Dan juga ada lagi space lah kalau nak letak barang-barang. Okay, so simple je lah. Tapi best lah. Macam ni ruang banyak, tapi dia fleksibel. Nanti malam saya akan letak kat dalam lah semua barang, so lebih secure. Yang paling best dia punya view lah. View dia memang awesome lah. Petang ni pun redup. Semalam ni pun apa tu, CEO cakap hujan. Sebab tu air dia petang ni dia keruh sikit. Sebenarnya dah lama tak hujan. Semalam baru hujan lebat malam tadi. Okay, so air dia keruh sikit. Nantilah bila dah jenis sikit baru kita orang mandi. Okay, kita baru nak makan ni. Tadi tapau set-set dekat Teluk Intan. Ni famous kedai ni, restoran Udang Gala. Satu mangkuk, satu pinggan ni. Kau pinggan tak tanya tadi 20 lebih kot. Ke 40? Tak lah, total tadi 40 lebih. Ni saja 20 lebih rasanya. Murah lah. Tapi puas hati lah, dalam 10 ekor. Dia cakap tadi berapa gram? 100 gram kot. Udang sebab ni total 40 kan. Udang ni dah banyak ni. Ha. Ni sambal sayur. Sayur dengan sambal Jawa. Satu ada lagi paceri. Ada lagi. Kuih udang.
Total, ada ikan lagi total 45. Ha, okay lah, baloi. Baloi lah sebab kita orang tak nak masak. Tak nak masak. Kita jimat masa. Jimat masa. Sebab sini tak ada kedai yang dekat. Sebab saya korang pun dari sebab pernah kau ada rumah boleh lah buat bekalan. So dia cik nak packing-packing takut makanan rosak kan. So kita buat benda yang mudah. Tak payah kalut-kalut. Sedapnya ni favourite. Akhil Khalish pun suka ni. Amir Khalish ada suka ni. Dia punya suun. Kedai ni banyak lauk. Kalau pergi Teluk Itan, pergilah try. Memang rambang mata. Kena pergi awal. Penuh, ramai orang. Tadi pun pukul apa? 11, 12. Dia pukul 8 ni dah buka dah. Lauk dia masuk pukul awal. Lauk dia kan. Dia cendawan apa ni? Cendawan dia dalam dia. Teluk Intan. Dekat Teluk Intan memang terkenal dengan udang galah. Sebab ada satu macam papan tanda lah, siap gambar udang galah. Tapi lupa nak ambil gambar. Okay, ni suasana petang dekat Chow River Campsite. Sekarang ni dah pun 6.40. Ni tadi CEO dia bagi buah rambutan. Bolehlah korang makan sekejap lagi. Korang nak mandi sungai sekejap lagi. Tengok sungai pun dah makin jernih, makin cantik ni. Bolehlah mandi sekejap. Ni signboard ni penting. Kena patuh arahan. Okay. Nak mandi sungai boleh. Tapi kalau ada tanda-tanda ni, kena naik cepat-cepat lah. Dia punya sungai memang best lah. Air dia fresh, bersih, jernih. Ikan pun ada saja ni kalau nak pancing. Pun dah maghrib lah. Campsite pun dah start pasang lampu. Okay, dah dapat lampu. Kat sini dia pakai genset. Dia tak ada electric full. Tapi ada plug point ada lah. Tapi dia guna genset. So boleh guna waktu malam je lah. Tak guna plug point. Tempat mandi sungai, tempat rambutan. Dia tadi siapa pergi. Ambil tengok sun set. Tak nampak sangat lah macam hari tu. Tapi nampak cahaya tu. Kot, bulu batu. Bulu batu tu. Oh, rambutan tak sekolah yang macam. Okay, ini suasana malam dekat campsite, Chow River Campsite. Suasana malam dia okay lah. Dia
ada lampu tapi tak terang sangat. Tapi dekat tempat-tempat penting macam toilet, siki, surau, ada lampu lah. Cuma lampu dia sampai pukul 12 malam je. Ada gunakan genset dari 6 petang sampai 12 malam. So malam tu korang standby lah, siap-siap korang punya lampu dekat khemah. Ok, untuk makan malam korang just repeat balik lah makan nasi. Tadi memang dah tak pause siap-siap lah sampai malam. Ok, macam makan nasi. Tapi udang ni memang padu lah. Udang ni padu. Memang kalau pergi Teluk Intan, try lah makan kedai restoran udang galah. Lauk dia semua sedap. Ok, kita makan dulu, rehat je, pasal tidur lah. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni hari kedua kita dekat Chow River Campsite, Sahom, Negeri Perak. Cuaca okey, malam tadi tak ada hujan, semua okey. Tapi best lah malam-malam sepanjang masa dengan bunyi sungai macam ni, memang nice. Okay, air dah siap. Sekarang kita baru nak makan ni. Cuma makan ni tadi saya kirim dekat CEO. Kebetulan CEO nak naik ke campsite. Saya kirim lah siap-siap. Okay, tenang ni, nasi lemak, lauk, telur mata dan juga sikit kuih muih. Sekarang dah pukul 11:30. Korang tengah korang kemas lah. Nak siap-siap. Sebab jalan lagi kita nak pergi campsite lain pula. Sebab kali ni kita camping back to back dua campsite.
Okey, itu dah siap kemas. Nak gerak lah. Kita jumpa CEO sekejap. Wife CEO sebenarnya. CEO bekerja. Terima kasih banyak. Okay, salam dekat CEO. Okay, terima kasih. Okay, so kalau korang nak camping kat sini, senang je nak booking, paling senang korang pergi ke skb.com. Nak tengok full campsite review, pergi dekat saya punya channel playlist campsite review dekat Chow River Campsite Sahom. Okay, jumpa lagi dekat next camping vlog yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.